Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat sore Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yan Laksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Labuan Merak. Hari ini Jumat 30 September 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar aktivitas penyeberangan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Labuan Merak. Untuk saat ini KMP Portling 0 sedang melakukan olah gerak standar di Dermaga 6 Eksekutif Labuan Merak. Ada bus apa saja yang keluar dari KMP Portling 0? Tonton terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tepat pukul 18.04 bongkaran KMP Portling 0. Kedatangan dari Sumbar unit ALS Mas Kawis dengan sang kapten Bang Adi. Kemudian kebalik kemudian selang trip 5NS tangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti bus Pajaya tujuan Wonosari keberangkatan dari Lampung. Selanjutnya unit K2 bus Pajaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Selang selanjutnya unit K2 ANS pembawa dengan sang kapten Pak John KTL Bang Andi di balik kemudi. Trip ke-6 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS pembawa Mandi ANS pembawa. Selanjutnya unit K3 ANS Garland City Pak Cimi. Trip ke-7 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Garland City. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 17 Latoya dengan sang kapten Bang Hendra. Bang. Ini pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 17 Latoya. Selanjutnya unit K2 NPM Perkansa 16 Ren dengan sang kapten Pak Zarwan di balik kemudi. Trip K2 NPM Pak. Pak. Trip K2 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 16 Ren. Diikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta. Diikuti unit MPM no problem dengan sang kapten di Bangkok di Bang. MPM kedatangan dari Sumbar. MPM no problem. 4 pukul 18 lewat 21 menit pelayaran dengan KMP Portling 0 unit medium bus Dharma Duta rombongan pariwisata tujuan Lampung. Dharma Duta berlayar dengan KMP Portling 0 rombongan pariwisata tujuan Lampung. Tepat pukul 19 lewat 7 menit bongkaran KMP Jatra 3
unit bus pariwisata Asroh, rombongan pariwisata dari Lampung. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit MPM Gadis Garuda dengan Kapten Bang Saiful di balik kemudi. Bang, P2 MPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Executive Class tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Rosalia Indah Executive Class tujuan Blitar. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Asrof trip kedua, unit kedua rombongan pariwisata. Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit NPM Perkasa 63 Beautiful dengan sang kapten Bang Novi Lapiang, Bang Reno di balik kemudi. Reno, nah, ketiga NPM kedatangan dari Sumbar NPM Perkasa 63 Sultan Class Beautiful. Selanjutnya diikuti unit bus Kuantran tujuan Blitar Malang keberangkatan dari Pekanbaru. Kuantran. Pukul 19 lewat 32 menit pelayaran dengan KMP Jatra 3 unit bus Laju Prima tujuan Jambi berangkatan dari Bandung. Trip pertama Laju Prima berlayar dengan KMP Jatra 3 tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit bus Hadi Prima tujuan Prabu Mulih Tanjung Enim keberangkatan dari Bekasi. Trip pertama Hadi Prima berlayar dengan KMP Jatra 3 tujuan Prabu Mulih Tanjung Enim. Selanjutnya diikuti unit bus Keramat Jati trip kedua Keramat Jati tujuan Palembang keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Jatra 3. Keramat
terjadi. Tepat pukul 20 lewat 30 menit bongkaran KMP Batu Mani. Kedatangan dari Sumbar unit NPM berkata 60 lem mersing dengan sang kapten Pak Awal Firku di balik kemudi. Kawal Rik keempat NPM kedatangan dari Sumbar NPM berkata 60 lem mersing. Selanjutnya unit K2 NPM Perkansa 71 Hasti dengan sang kapten Pak Jang Asman di balik kemudi. Rip ke-5 NPM kedatangan dari Sumbar. Sayang. NPM Perkansa 71 Sultan Kelas Hasti. Rip ke-5 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya unit ke-3 NPM Perkansa 50 Lansek Manik. Kapten Bang Hendra Ujo. Trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumbar. Bang NPM Perkansa 50 Lansek Manik. Trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Harapan Jaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Harapan Jaya yang ada gambar kudanya tujuan Blitar. Selanjutnya diikuti unit ANS Fenomena dengan sang kapten Pak Don Bonjo. Trip ke-8 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Fenomena. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Executive Class tujuan Surabaya keberangkatan dari Tulang Bawang. Rosalia Indah Executive Class. Selanjutnya Rosalia Indah Executive Class tujuan Surabaya keberangkatan dari Palembang. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata RDM Trans rombongan pariwisata dari Lampung RDM. Pukul 20 lewat 49 menit pelayaran dengan KMP Batu Mandi unit bus BSI Buni Sari Indah Mandiri. Hey, bang. Tujuan Palembang keberangkatan dari Tasik dan layar dengan KMP Batu Mandi BSI. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip kedua Laju Prima tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit bus Adi Prima tujuan Palembang keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Batu Mandi. Trip kedua Adi Prima tujuan Palembang. Thank you.
Selanjutnya unit kedua laju prima tujuan Jambi. Trip ketiga laju prima berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Batu Mandi Rosalia Indah Eksekutif Plus. Selanjutnya unit kedua Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Palembang keberangkatan dari Cikarang berlayar dengan KMP Batu Mandi Rosalia Indah Eksekutif Plus. Tepat pukul 21 lewat 49 menit bongkaran KMP Lamundi. Unit bus Puspa Jaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lamundi. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Blitar keberangkatan dari Palembang. Rosalia Indah Eksekutif Plus tujuan Blitar. Selanjutnya diikuti unit NPM Berkat 177 Badan Diri dengan sang kapten Pak Fadil. Trip ke 7 NPM kedatangan dari Semar. NPM Berkat 177 Pak Fadil. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Jaya tujuan Solo dari Palembang Sinar Jaya. Selanjutnya unit kedua NPM Berkansa 78 Maikir dengan sang kapten Bang Irdal. Trip ke 8 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Berkat 178 Sultan Kelas. Ya, Masan. Selanjutnya diikuti Rosalia Indah Eksekutif Kelas tujuan Klaten keberangkatan dari Lampung. Rosalia Indah Eksekutif Kelas. Selanjutnya diikuti unit MPM Pelago. Aduh, tragedi nih. Mobil tragedi. MPM Pelago dengan sang kapten Bang Kumis kembali kemudi. Trip ketiga MPM kedatangan. Selanjutnya diikuti unit medium bus BTW Bagindo Transwisata Rombongan Pariwisata.
dari Padang. Selanjutnya unit ketiga NPM Frikansa 36 Caterpillar dengan tangkap sen Bang Ridwan Landak di balik kemulut. Trip ke 9 NPM kedatangan dari Sumatera. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Arjuna Trans. Rombongan pariwisata dari Lampung. Tepat pukul 22 lewat 6 menit layaran dengan KMP Legundi. Unit bus Harapan Jaya. Tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Legundi Harapan Jaya yang ada gambar kudanya. Selanjutnya diikuti unit bus Epastar keluarga Sadayana tujuan Prabu Mulih Tanjung Enim keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit bus Sempati Star tujuan Medan keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Legundi Sempati Star. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Harum Putra Perkasa. Tujuan Palembang keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit bus BKL Trans. Trip pertama BKL Trans tujuan Palembang. Berangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Legundi BKL Trans. Unit kedua Epastar mulang ke Lembur tujuan Sekayu keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Legundi. Epastar mulang ke Lembur tujuan Sekayu. Thank you.
selanjutnya diikuti unit bus Kit Arab tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Leguni kita Rabu. Selanjutnya unit K2 BKL Trans tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Leguni.